Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وباله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله. Alhamdulillah, kita pagi ini dengan keadaan ceria, tenang, subuh pagi hadir ke masjid sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan dengan izin Allah kita dimasukkan ke syurga, insya-Allah. Itu doa kita pagi ini. Doa kita pagi ini sikit je, masukkan ke syurga ya Allah. Hari ini tajuk dia bagi ke saya Maulid Rasul. Rangkahnya, tiap-tiap tahun dah ada benda cerita ni. Tapi pagi ni kita rangkahlah, kita apa, kita sama-sama faham dan bagaimana menganalisa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuknya hebat. Hebat. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk hebat. Hebat Rasulullah. Bukan hebat kita, hebat Rasulullah. Pasal apa? Orang yang paling nombor satu dalam dunia, semua negara mengiktirafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang nombor satu dalam pemimpin. Seluruh dunia mengakui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang pertama. Tak boleh challenge masa sekarang. Tak boleh challenge lagi. Ini kena bangga, kena tahu. Tapi kita berasa seronok bila mendengar cerita ini. Tapi ada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa kecil dia ibu dia mati, meninggal bapak. Kecil mati. Tak kenal ibu. Tak ada mesra dengan ibu, tak ada nak sayang dengan ibu. Lepas itu mati pula ayah. Mati ayah. Kecil-kecil dah mati ayah. Tempat bergantung tak ada. Mak mati. Jaga dia ayah. Ayah mati. Jaga dia Datuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mati. Allahu Akbar. Tiga. Tiga susunan tu habis. Di mana dia nak bergantung? Di mana dia nak bergantung? Dia seorang bayi bergantung dengan Abu Talib, pasal dia jagalah dia Abu Talib. Alhamdulillah, segala-galanya Abu Talib. Segala-galanya Abu Talib. Walaupun dia tidak mengiktiraf Muhammad Rasulullah, tapi dia menjaganya dengan baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah dia juga dapat masuk dalam kebenaran. Tapi
kecil dia lagi, kecil dia ni cukup hebat. Hebat. Dia menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Orang Arab pada masa itu semuanya ambil upah susu pada orang lain. Jadi kebetulan ni cerita ringkasnya, satu hari Rasulullah sama duduk dalam masjid. Pagi-pagi orang yang menyusu ni ambil. Siapa cepat dia dapat. Yang dia ambilnya orang kaya belaka. Kebetulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim piatu. Tak ada orang nak ambil. Halimatus Sa'diyah ni yang akhirnya kuda dia ni masuk masjid, maka dia tengok seorang budak. Seorang budak tanya-tanya anak yatim piatu. Tak ada yang nak ambil. Yang kaya-kaya semua dah ambil. Anak yatim piatu tak ada nak ambil dah. Tak ada dah. Halimatus Sa'diyah dengan redha angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedih. Dia kata sedihlah dia dapat orang miskin. Tiba-tiba unta dia ni yang akhir sekali boleh potong unta orang di tengah jalan. Oh, laju. Orang Arab kata kalau kita ni itu unta nak mati lagaknya cepat-cepat tu. Ha, dia orang ngodah dah. Tetapi Halimatus Sa'diyah ni bila dia menyusu ke Muhammad, dia tak andak belah kanan, dia nak belah kiri. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia suruh belah kiri. Pasal dia kira pada masa itu anak Halimatus Sa'diyah pada. Anak Halimatus Sa'diyah menyusu belah kanan. Dia menyusu belah kiri. Tetapi air susu, ya Allah, daripada kekeringan air susu berlempah wah. Hebat. Seorang Halimatus Sa'diyah namanya mengambil anak yatim. Anak yatim. Kita kena ingat anak yatim. Oh. Bagaimana Allah beri pada dia susu, air susu besar, banyak. Hebat. Halimatus Sa'diyah. Sehinggalah dia menyusu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke dia akhirnya. Kisahnya amat sedih rasanya. Menyayat hati. Walaupun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib ni, datuk dia, bubuh nama Muhammad, bubuh nama Muhammad orang Arab terdengar. Siapa bubuh dengan Muhammad? Dia pun tak tahu. Muhammad tak tahu. Rahsia-rahsia dia tahu. Sebab dia kecil tak tahu. Hebat. Maka dia buatnya keramaian. Ditakdirkan oleh Allah semasa lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua patung di Mekah tumbang. Lahirnya tumbang patung Mekah. Habis hancur. Dia pergi ke rumah Aminah, anak dia. Dia dapatinya cahaya terang benderang. Hebat Rasulullah. Kecil lagi sudah tampak bagaimana dia seorang yang
pemimpin yang hebat. Maka dengan ini kita nampak bahawa Rasulullah SAW berjaya dalam hidup dia. Ingat, akhir di tengah-tengah, di masa dia muda, rekah cerita, masa dia muda, dia berniaga. Dalam perniagaan dia ni, dia paling maju. Tidak ada benda, dia berniaga. Tapi dia paling maju. Pasal kejujuran. Kejujuran sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam masa dia berniaga itu. Kejujuran sudah nampak. Kejujuran. Ingat, nak berjaya, kejujuran. Tidak ada kejujuran, tak berjaya. Banyak macam mana pun, tak berjaya. Kejujuran. Berniaga apakah dengan Siti Khadijah di manajer kecoh dia, kejujuran tu melimbung keuntungan tu. Allahu akbar, hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perniagaannya. Maka di akhir, di akhir masa umur 25 tahun dia dipinang oleh Sayyidatuna Khadijah untuk kahwin dengannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkahwinan pertama. Tentang cerita, cerita kahwin sudah. Habis itu. Habis itu. Tetapi apa yang nampak semasa balik ke rumah, Sayyidatuna Khadijah tengok peluh. Peluh wangi. Tengok kepala Rasulullah, wangi. Dalam rumah tak apa wangi. Sayyidatuna Khadijah pelik, mana dia? Sedangkan, sedangkan pada ketika itu, wahyu tak tiba lagi. Tak dapat lagi. Satu benda, tapi wangi peluh tu. Peluh wangi. Peluh kita, adalah. Ini, orang jujur hebat. Kejujuran akan nampak. Sama ada dengan isteri, dengan anak, dengan keluarga, dengan siapa dia, jujur mesti habis. Mesti lengkap hidupnya. Dia bercakap sekadar perlu. Dia tidak bercakap perkara yang bukan-bukan. Sayyidatuna Khadijah pelik dia ni. Kenapa suamiku ni bercakap? Tetapi semasa dia bercakap tu, banyak diam. Pada bercakap, banyak diam. Ini kehebatan Rasulullah di awal masa dia muda. Dia nampak bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir tiga perkara dia bawa. Engkau cerita bila dia dapat wahyu di dalam gua Hira. Wahyu dalam gua Hira hebat. Saya ceritakan sikit. Di dalam gua Hira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tidak ada satu benda. Dia tak bawa makanan, tak bawa apa. Tapi rupanya di dalam Gua Hira tu dia bermunajat kepada Allah. Sembahyang, baca Quran, sembahyang, baca Quran. Rupanya kalau kita nak jadi baik, kita kena banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Kalau kita nak jadi baik, kena banyak sembahyang. Macam Allah, sembahyang, 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 sembahyang. Minta pada Tuhan. Ini kehebatan Allah. Dia tak minta pada orang lain. Dia tak minta pada sesiapa pun. Dia tak bantu pada siapa pun. Tapi minta pada Allah. Pada ketika itu tidak ada wahyu lagi. Dia, dia bersembahyang. Allah. Hebat. Di mana dia nampak? Dalam Gua Hira. Tak ada wahyu lagi. Sehinggalah Jibril di dalam Gua Hira juga ada wahyu.
Wahyu dalam Gua Hira menyuruh ke Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi, wahai Muhammad kau baca Iqra. Rasulullah kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh membaca, aku tak boleh baca. Malaikat kata, Jibril kata, baca Muhammad. La an ma ana biqari'in, aku tak baca. Tiga kali Jibril mewahyukan mengatakan ma an, betul baca ma ana biqari'in. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, akhir Rasulullah, Allah lancar bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Tuhanmu. Ingat Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menjadikan alam ini semuanya Tuhan. Ha. Muhammad. Yang menjadikan alam ini semua Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqa. Bukan, bukan semua, semua Tuhan. Sebab itu aku baca Tuhan. Baca Tuhanmu ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sungguh. Ada kisah cerita Iqra. Satu imam, dia sembahyang Jumaat, dia baca subbihisma rabbikal a'la, subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaq. Tu imam baca ayat lepas Fatihah subbihis. Dengar awal subbihis, tiba-tiba lepas ke Iqra. Subbihisma rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia baca begitu. Makmum tu, makmum pasal apa? Baca subbihisma rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal, tiba lepas itu. Jangan main. Tok imam minta maaf. Jaga. Orang tanya dia, apa sebab baca macam tu? Terdengar budak, budak menjerit, kata dia. Dia terdengar budak menjerit. Terdengar budak menjerit telinga dia. Sedangkan pada masa itu tak ada budak. Itu jangan. Gangguan tu macam-macam. Iblis tengah-tengah imam semayang Jumaat ni. Jaga. Kita semua kena jaga tu. Padahal dia dah baca surah tu dah berapa kali dah. Tiba-tiba hari tu dia lepas subbihis rabbikal a'la alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra'u rabbukal akram. Terjengam orang belakang. Itu kehebatan orang pandai baca Quran pula. Boleh baca ayat ini, sambung ayat ini. Tetapi jaga-jaga kehebatan itu tidak bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa tiga benda je. Tiga benda je. 23 tahun dakwah dia, 40 tahun dapat wahyu, 63 tahun dia wafat, 23 tahun habis selesai masalah. 23 tahun selesai masalah. Kita 60 tahun tak selesai masalah lagi. 23 tahun selesai masalah. Masalah politik, masalah semua benda, semua benda dikontrol semua. Selesai semua macam tu. Hubungan dunia, hubungan akhirat, semua, semua
Selesai. 23 tahun saja dia berdakwah. Kita hari ini 60 tahun belum tentu. 60 tahun dah. Dahsyat. Sebab itu kita kena pertama saya cakap kalau hendak berjaya, kejujuran mesti berjaya. Para pemimpin mesti jujur. Itu je. Mana-mana pemimpin mesti jujur. Baru berjaya. Baru dia datang. Kejujuran tu Allah tolong dia. Jangan main. Allah tolong dengan kejujuran. Sebab itu sifat yang dia perlu Allah. Sebab sidik, amanah, tabligh, patona. Empat aja sifat dia. Tetapi dia bawa mesin. Mesin dia bawa tiga. Pertama sekali iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Tiga je. Dia tak bawa banyak. Iman, Islam, ihsan. Iman itu punca yang pertama. Punca yang pertama itu. Habis iman, tak kuat iman, hancur. Itu dia yang punca pertama. Diri kita, kuatkan iman kita. Percaya kepada Allah, tetap. Tawakal kepada Allah, tetap. Berikhtiar, tetap. Mesti kita berikhtiar. Walaupun macam mana pun ikhtiar kita, insyaAllah. Kita mesti yakin dengan Allah sepenuhnya bahawa iman yang menentukan kita. Tidak ada benda lain. Tak boleh nak masukkan perkara lain. Iman merupakan satu titik tolak kepada seluruh manusia di dunia ini. Islam ke, tak Islam ke? Yang tak Islam, habis. Iman merupakan sepokok, pokok paling penting dalam hidup. Kalau tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul, tak percaya kepada malaikat, habis. Kira makan tibin, tak percaya, habis. Kita mesti tahu sebab itu Rasulullah SAW dia berjaya kejujuran tu, di mana dia berada, dia tak mengatakan ini tidak, ini ya, ini tidak, ini ya. Dia cakap depan orang ke, belakang orang ke, sama saja. Jangan kira ambil hati dalam hidup ni. Kalau kita ambil hati orang, akibatnya iman kita bagaimana? Yang kedua Islam. Islam ni dia menyuruh pergaulan, kehebatan, bercakap, akhlak, bergaul, jual beli. Semuanya betul benda tu. Sebab tu Rasulullah berjaya. Dia berjaya dengan kesilam yang dia bawa tu, dia punya bawa. Tengok Rasulullah tu semua nampak. Nampak benda yang dia bawa tu. Dia kita tengok orang, kita tahu dia ni memang baik. Tahu dah dia jujur. Tahu dah dia ikhlas. Tahu dah dia benar. Apabila begitu keadaannya, Allahu Akbar. Berapa ni? Panjang cakap banyak salah. Jangan sedap-sedap cakap. Ini memang tak boleh kita. Kita kena akui itu. Banyak cakap mesti banyak salah. Tersalah minta ampun kepada Tuhan, minta ampun Tuhan. Itu dia. Islam kita faham betul-betul. Bagaimana kalau kita nak berniaga? Ini kita minta maaf lah. Ini off the record lah. Menghadapi banjir. Semuanya hajat tak bawa orang.
Kita tahu dia nak banyak cakap je nak banyak bersedia kita. Tidak, mantap pada Allah. Semua masjid sembahyang. Buat sembahyang hajat daripada sekarang. Minta pada Allah. Ini tak ada buat sedia banyak duit ni. Tak ada. Rancangan tak dapat. Sedih kita. Bagaimana pemimpin tak boleh bawa perkara macam ni? Kalau semua dalam Malaysia ni sembahyang tiap-tiap lepas Jumaat, sembahyang hajat, pasti. Cuba bayangkan, juta orang. Ini kita tercecer. Sebab itulah kita sekarang tidak miskin. Tidak miskin, duit ada. Miskin fikiran. Akal miskin. Tak nampak Allah hendak apa? Tak nampak. Sedih. Itulah. Miskin tidak miskin duit. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa bashshiris sabirin. Ubat daripada kekurangan ni sabar. Tidak miskin duit, miskin akhlak, miskin budi bahasa, miskin percakapan, miskin pergaulan, miskin satur rahim, miskin berbuat baik sama manusia. Duit banyak, tapi angkuh. Jawatan ada, angkuh. Mana boleh? Kita teruk. Kita fikir baik-baik. Kehendak Allah pun kehendak kita. Kehendak Allah. Apa dia Allah nak? Apa Allah nak? Jadikan kehendak Allah itu untuk kita bermatlamat hidup dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jadikan kehendak Allah itu untuk matlamat kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin. Itu dia. Yang ketiga, ihsan. Ihsan ni dia, kalau kita Allahu Akbar seolah-olahnya ihsan ni anta'budallah ka'annaka taruh. Sembah Allah tu seolah-olah nampak. Seolah-olah. Pa'illam. Jika awak tak nampak, Allah nampak. Apa buat? Awak sembahyang, Allah nampak. Nampak. Sebab itu kita kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gua dia punya. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tenang, keluar daripada gua. Dia dapat wahyu. Itulah hebatnya seorang rasul. Dia bila dia tidak ada sokongan daripada masyarakat, dia pergi ke satu tempat yang orang lain tak tahu. Dia berdoa pada, minta pada Allah. Akhirnya dia berjaya. Rupanya kita ni, hidup kita ni, itulah juga. Jangan lupa. Minta pada Allah. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Wa a'udhu bika minal ajati wal kasal. Nak minta apa benda pun, minta pada Allah. Ketepikan yang lain. Mudah-mudahan Allah. Doa kita didengar oleh Allah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Allah terima. Janganlah.
Kau sembah aku seolah-olah engkau lihat aku. Kau sembah aku seolah-olah aku ada di depan kau. Ini yang kau sembah aku. Mana pergi kau? Mana pergi kau? Allahu Akbar. Mana? Engkau di mana? Ka'annaka tarahu. Seolah-olah lihat dia. Itulah kehebatannya orang yang beriman, Islam dan ihsan. Akhir sekali, tak ada guna. Terus sekali. Syukur kita. Syukur kita jadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang di akhirat besok nak dapat sebab semua. Wahai Nabi Musa, nak sebab Nabi Musa. Nabi Musa tak boleh, dia tak pergi tempat, pergi jumpa Rasulullah Muhammad Rasulullah, pergi jumpa dia. Nak sebab jumpa dia. Power tu. Nak bagi sumpah ada herat tak boleh lebih dua ni. Melainkan Muhammad. Rasulullah SAW. Bagaimana? Apa amalan dia? Rupanya 23 tahun siang malam mengadu dengan Allah. Dia mengadu hal dia. Dia tak lupa pada umat dia. Tak lupa pada ya Allah. Ya Allah, umat aku macam mana? Tak lupa umat dia. Walaupun dia Nabi lagi Rasul. Tak lupa. Semua umat dia tak lupa. Sebab itu salawat kepada Nabi itu penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penting. Supaya Rasulullah mengetahui bahawa kita ni umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, kekuatan kita pada diri kita, tidak ada pada orang lain. Terpulang kepada kita apa yang kita nak buat. Dengan nak bahagia anak isteri kita, kita apa kita akan lakukan? Nak banyak harta kita. Nak rumah besar kita. Semuanya kita. Sebab itu kejujuran kita insya-Allah mendatangkan hasil yang baik dengan berkat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama bangun, kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.